saya nggak ngerti nih mau ngapain nih. Mau bowling kayaknya. Mau Pak disusun. Pak Madusen ini asli mana Pak? Dari asal dari Demak. Oh, Demak Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Iya iya iya. Idenya awalnya dari mana? Awalnya dulu memang saya jualan itu barang pecah belah itu cuma bawa ini satu gitu kan buat untuk menarik perhatian anak-anak gitu. Enggak taunya bisa timbul suara dengan sendirinya bisa tambah. Nih. Ini sederhana sekali ya, ini dari botol minuman terus ini apa ini bahannya ini? Dulunya pakai itu barang bekas kecap taos itu. Saya potongin lah terus itu nyarinya susah terus nyetain. Oh, cetak sendiri. Iya. Terus kalau boleh tahu mainnya gimana sih, Pak? Di gimana ini? Ini A, Pak. Ini. Kalau I kalau bahasanya I perempat I. Itu U, Pak, kalau gini, Pak. Tutup rapat ini U. U, tutup rapat U. Kalau E, Pak? E, separoh buka nih, E. Oke, ini baru berita. Berita. Akbar. Mungkin yang ini agak susah kali, coba. Andrea. Dijual. Tapi Bapak bisa ngasih kursus juga? Bisa. Oh, jadi bisa. Langsung praktekkan kalau saya jualan kan Pak contohnya gini. Tapi bisa juga bahasa Jawa atau mungkin bahasa Arab bisa enggak? Bahasa Arab bisa. Bahasa Arab. Sunda, bahasa Arab bisa. Pak, coba bisa. Kalau bahasa Pak masa bisa bahasa Arab, Pak? Tapi mau tahu deh. Itu kalau pekerjaan utamanya apakah hanya pecah belah itu saja atau enggak? Pecah belah udah ditinggal udah lama. Oh, udah lama enggak? Sekarang tani. Oh, bertani. Ya. Apa di samping dari ciptaan Bapak ini, Bapak punya motivasi yang lain enggak sih ini untuk apa gitu, Pak? Saya kurang enggak tahu, tapi kalau ada yang membantu istilahnya pengen istilahnya suruh aku untuk mengajari orang. Saya siap juga. Benar-benar untuk orang tunawicara. Betul. Banyak yang masalah orang. Supaya dia bisa berkomunikasi karena memang mereka nggak bisa mengeluarkan suara jadi lewat ini Wah, luar biasa ini. Dan mudah-mudahan ini ada sarana yang bisa mewujudkan Bapak ini untuk menjadi pengajar itu. Mengembangkan ini untuk membantu teman-teman kita yang punya keterbatasan dalam berbicara, Pak ya. Betul sekali. Dan juga mungkin bisa menginspirasi yang kita semua juga bahwa dari barang-barang bekas yang suka kita pakai ini bisa menjadi berguna ya. Benar sekali. Iya enggak?